Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa di Potret, berkah untuk semuanya. Nah teman-teman, siang hari ini di hari Jumat jam 2 sore saya akan silaturahmi ke rumah Asar yang ada di lereng Keluk, desa Kebon Duren ya. Kebon Rejo, Kediri, Jawa Timur. Nah di sini saya hanya berdua sama Mas Iki. Nah, karena lama saya nggak berkunjung ke rumah Asar semenjak rumah tersebut sudah diresmikan sama tim CAA dan warga sekitar, saya belum pernah datang lagi ke rumahnya karena waktu itu dalam misi ke berapa ya Ki ya? Keempat ya Ki. Misi keempat di rumah di Asar itu saya sakit teman-teman, dan sekarang saya mau silaturahmi ke rumahnya karena nanti sore atau nanti malam jam 8 itu saya sudah harus berangkat ke Jakarta teman-teman. Oke, tonton terus videonya sampai dengan selesai. Teman-teman, ini kita sudah hampir sampai di rumahnya Asar ya. Ini jalan masuk ke pedesaannya Asar nih, Kebon Rejo. Nah, ini sebentar lagi masuk desa Kebon Rejo, teman-teman. Dan itu sudah terlihat Gunung Kelut ya. Nah, nanti rumahnya Asar itu ada di lereng Kelut. Gunung Kelutnya sudah terlihat dekat. Ini suasana di desa Kebon Rejo ya. Kebon Rejo, aku lupa terus ya. Kebon Rejo. Soalnya di sini banyak duren, dan kemarin di Blitar ada nama desa Kebon Duren, jadi kelingannya yang Kebon Duren. Nah, ini udah hampir sampai teman-teman. Ya mungkin sekitar 1 menitan 2 menit lah udah nyampe rumahnya ya. Iya. Jalannya pas banget Asar, pas banget azan Asar, pas banget nyampe rumah Asar teman-teman. Gunung Kelut sudah terlihat di depan mata. Warung tempat kita sering belanja nih, beli rokok, beli minuman ringan, makanan ringan, kita belanja di sini. Oke teman-teman, ini udah mau nyampe rumahnya nih. Kita tutup dulu jendela. Itu rumahnya ya teman-teman ya, sudah kelihatan soalnya sih. Mudah-mudahan ada Pak Sugeng ya Ki. Iya, mudah-mudahan ada Pak Sugeng di rumah, lagi udah pulang jualan. Alhamdulillah nyampe. Oke teman-teman, semoga saja Asar dan Pak Sugeng ada di rumah. Kita lihat apa kabar. Hah? Pintunya ditutup guys, ada kandang burung. Assalamualaikum. Kemana kah gerangan? Iya, motornya nggak ada ya. Eh, ada pintunya nggak dikancing? Assalamualaikum. Oh, Asar di masjid. Oh, Rahma. Assalamualaikum. Iya, ada Rahma lagi nggak pakai kerudung, pakai kerudung dulu. Oke, ada Dek Rahma yang di rumah libur ya, Ma? Iya.
libur. Pulang. Hah? Karena sakit. Oh, lagi sakit. Sakit apa? Demam panas. Udah berobat belum? Udah. Udah ke dokter berarti. Sehat ya. Yuk, cepat sembuh pokoknya. Istirahat. Udah istirahat di rumah. Iya, di dagang di mana Bapak? Masjid mana? Itu tadi teman katanya mau ke itu. Itu kuburannya Ibu. Oh, ziarah. Ya. Oh iya, di Jumat ya. Bapaknya lagi ziarah. Coba udah enggak apa-apa, Rahma, istirahat aja. Istirahat, aku tak tempat nyari asar. Rahma ini kakaknya ya? Iya, kakaknya. Masya Allah. Udah lama enggak ketemu, berapa ya? Sebulan ya? Lebih. Nih, kemarin enggak ikut ya? Enggak, Bang. Oh iya, kemarin acara ulang tahun enggak ikut, ulang tahunnya Bomal. Iya, aku lebih sebulan enggak ketemu Rahma. Biasa telepon mobil. Dia tanya, "Sar lagi di mana?" gitu. Tapi jangan bilang kita di sini. Ya, telepon dulu sama Iki. Telepon ya. Jangan bilang kita di sini. Halo. Assalamualaikum. Waalaikum. Waalaikumsalam. Sar lagi di mana, Sar? Lagi jualan. Di mana? Jualan. Sama ayah tuh. Di Bekasi. Sama ayah. Di masjid. Pulang jam berapa? Apa? Pulang jam berapa? Ini aku lagi ikutin ayah. Emangnya kenapa? Oh, mau kemana lagi emangnya? Apa? Mau kemana lagi habis ini jualannya? Di sini yuk. Oh ya udah kayak gitu, cuma pengen tahu aja. Nanti tak telepon lagi, yo. Oke, kita menuju masjidnya Ki, oke? Kita lihat lagi jualannya. Ya mah, tak tinggal dulu ya, oke? Rama di rumah istirahat, biar cepat sembuh. Nah. Ini rumahnya sekarang masih terawat, teman-teman. Alhamdulillah ya. Masih terawat. Masjidnya mana tuh, Ki? Itu sini loh, ya. Sini rame. Oh, iya. Kita coba ke sana ya. Kita prank di masjid. Muter aja, Ki, berarti, Ki. Iya. Lewatnya, Ki. Oke. Kita grebek Pak Sugeng. Kita grebek Pak Sugeng. Lagi jual. Gerobaknya itu kayaknya tuh. Mana? Itu oh, topinya iya. Kelihatan pelan-pelan. Tuh rambutnya sudah terlihat ekor kudanya. Ayo. Ono SS gitu malah. Oh bukan. Oh iya. Iya Pak Sugeng. Udah gue asar-asar ini. Iya. Wis menengen. Menengen loh. ketemu asar. Mana Bapak? Itu di sana. Ikut dagang asar. Iya. Eh Pak Sugeng sehat Pak. Sehat. Alhamdulillah. Ame. Belum pada keluar ya? Sudah. Oh. Masuknya. Oh ini udah masuk lagi. Rame, aku berangkat nanti sore ke Jakarta tak mampir sih. Yang mana Pak jualannya? Ini. Wis nanti gampang. Kayak bapak aku sumpah Pak rombongannya podo banget. Bapakku dagang pentol. Iya. Di Kebumen. Ono rombongane podo. Masyaallah. Ya sekarang pakai motor podo wae, motor juga keren. kalau tak pulang kampung nanti tak fotoin. Sama persis. Dah, tinggal berapa, Mak? Wah, lumayan, alhamdulillah. Mantap. Tunggu Iki dulu. Dari jam berapa tadi dagang, Pak? Jam 2 siang. Oh, iya Rama lagi sakit. Iya. Udah ke dokter? Udah. Udah. Tapi cuman demam biasa. Demam biasa. Iya, kecapean mungkin ya. Iya. Halo, adik-adik. Tuh. Ayo pentol, pentol, pentol. Pentol, pentol. Ambil. Wis gampang.
rame. Iki mau jajan. Jajan di TP iki. Jajan terpental-pental. Pental abal-abal. Oh iya, ini ada tulisannya. Pental abal-abal, guys. Wah, mantap. Mantap. Ambil. Coba iki merakit meracik sendiri. Oke, monggo monggo. Rame juga ya Pak TPQ-nya ya. Rame ya. Ya alhamdulillah Pak Sugeng ya. Dari mulai rumah jadi baru kali ini aku kesini. Iya. Iya kan? Iya. Kalau rumahnya Pak Heri di mana? Pak Heri itu yang itu loh di sebelah Pak RT. Itu tanahnya. Iya, anu apa? Pasir-pasir. Heeh. Lurus. Oh. Jauh ya? Enggak enak kalau enggak main. Pengen main tapi waktunya juga terlalu mepet. Sampai jam pinten ini mulai ayah-ayah ini karo itu. Asar ikut tidur. Kadang. Oh, naik di mana, Sar? Naiknya di mana? Di sini, Sar. Di setang, duduk di sini. Di sini. Oh, alah. Kalau Asar sering ikut, ya doain ada rezeki bisa motor roda 3 ya, Ki ya. Dimodif. Tadi Asar bisa duduk di samping, doain aja lah semoga lancar barokah semuanya. Mobil CA lagi dikerupungin anak-anak tadi tuh. Ya Pak, tak tinggal ngopi rian kali Asar. Wah, yuk kita ngopi Sar. Makan.